Pasaran Pertanian Persekutuan FAMA buat julung kali melancarkan jualan jimat belanja Tahun Baru Cina bermula 31 Januari sehingga 4 Februari ini. Program jualan jimat itu diadakan di 748 pasar tani di seluruh negara itu untuk memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barang keperluan pada harga yang berpatutan. Ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, selain barangan segar seperti daging, ayam dan sayur-sayuran, pengguna juga berpeluang untuk mendapatkan penjimatan antara 5 hingga 20% bagi bekalan keperluan terpilih berbanding harga di pasar awam. Tujuan program ni kita buat program majlis, program jualan jimat belanja Tahun Baru Cina yang sebagai satu tarikan untuk promosi rakyat berbelanja dengan harga barang yang jimat murah yang mana kerajaan tengah galakkan sekarang ni. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran program jualan jimat belanja Tahun Baru Cina di Medan Warisan Makanan Dataran Bandaraya Kota Baru. Turut hadir pengarah FAMA Negeri Kelantan, Muhammad Arifin Awang. Jualan khas berkenaan selaras dengan hasrat kerajaan dalam menangani kenaikan harga barangan terutama menjelang musim perayaan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menerusi FAMA juga memberi jaminan harga barang keperluan di pasar-pasar tani khas adalah berpatutan serta kompetitif walaupun pada musim perayaan.